dinyatakan saya tahu. Dan tadi saudara penasihat hukum bertanya juga, dari mana tahu? Dari mana? Tahu ini penting sekali untuk saksi. Tapi saudara tadi seolah-olah tidak tahu bahwa saudara Lukas ini menghalangi proses penyidikan. Nah, sekarang saya tanya ulang pada saudara saksi. Sebenarnya saudara saksi itu tahu dari mana? Tadi saya jawab dari penyidik, saya tahu. Ya, jadi tahu dari penyidik. Selain dari penyidik, dari mana? Apa yang dijelaskan penyidik? Lukas melakukan apa yang dijelaskan oleh penyidik? Apa yang dihalang-halangi? Ada nggak dijelaskan apa yang dihalang-halangi? Tidak pernah dijelaskan apa yang dihalang-halangi. Saya nggak ingat ada sesuatu yang jelas. Jadi maksud saya itu adalah bahwa saya terus sampai hari ini kalau saya sendiri tidak mengerti apa yang saya katakan. Saudara saksi sebenarnya tidak tahu dengan sendiri dan diberi tahu dengan itu. Ya saya kisah tahu ya. Dia harus tetap. Selama ini pernahkah saya menawarkan jasa kepada saudara saksi untuk membantu saksi? Pernahkah saudara saksi meminta bantuan saya? Waktu saudara saksi ditanya oleh penyidik, mengapa saudara saksi pulang ke Indonesia? Tadi ada di BAP dijelaskan bahwa Jimmy mengatakan salah satu temannya namanya Dina Soraya ada masalah di KPK. Apakah karena itu pemicu istilah saya? Jadi sebenarnya saudara saksi pulang ke Indonesia karena apa? Karena perusahaan kesehatan saya juga solusinya dan saja kecelakaan. Cuma dengan kejadian di Malaysia itu saya terlindung. Apakah ada hubungannya dengan saya tak? Sini terima temannya itu. Ya, kemudian saya tahu namanya Dina. Okay. Jadi ada masalah, jadi dia nggak enak. Gimana kalau apa memang ada rencana pulang? Kenapa nggak cukup cepat? Oke. Okay. Baik. Ya, saya ingin bertanya, saya terpancing dengan pertanyaan-pertanyaan. Mungkin mengulang, tapi ini penting. Jawab ya atau tidak. Saudara saksi, pada tanggal 29 Agustus dalam status dicekal atau tidak oleh pemerintah Indonesia? Saya tidak tahu, saya tidak. Iya atau tidak? Tidak. Saudara saksi, pada tanggal 29 Agustus dalam status red notice atau tidak? Tidak. Dalam status DPO atau tidak? Tidak. Saudara saksi yakin? Kemudian saudara saksi akhirnya tahu bahwa saudara saksi tidak melewati imigrasi ya. Waktu meninggalkan Indonesia ke Bangkok. Jauh sebelumnya. Setelah itu. Setelah itu baru menyadari tidak melewati imigrasi. Ya, jauh hari setelah itu baru mikir, ngobrol, mikir. Tapi itu berlama setelah itu. Apakah ada kehendak dari saudara saksi untuk tidak melewati imigrasi? Ya, setelah itu. Ya. Baik. Kalau melewati imigrasi pada tanggal 29 Agustus, saudara saksi keberatan atau tidak? Sama sekali pengertian saya lewat. Kalau masa mau pulang ke rumah. Oke. Berarti sangat tidak keberatan ya? Pikiran saya demikian tadi. Pertanyaan saya, apakah benar saudara saksi meminta bantuan dari Jimmy supaya tidak melewati imigrasi? Mas Kami. Tidak, seluruhnya. Ya atau tidak? Tidak.
Jadi untuk tidak melewati imigrasi itu alasannya apa? Saudara saksi tahu kan? Saya cuma pulang dari imigrasi Amerika di sana dan banyak untuk pulang itu aja. Waktu tanggal 29 Agustus 2018 pagi hari saudari saksi saudara saksi meninggalkan Kuala Lumpur menuju Indonesia. Saudara saksi pernah melihat gak di paspor saudara saksi ada stempel dari pihak pemerintah atau pihak imigrasi Malaysia atau pihak pemerintah Malaysia bahwa ini ada satu stempel mark di paspor saudara saksi. Ada stempel paspor ini. Saya keluar dari Malaysia, ke Indonesia. Bukan pihak imigrasi stempel ya. Sudah ada satu stempel sebelumnya di paspor itu, dan juga ada pihak imigrasi. Inti daripada mark ini adalah menggambarkan orang ini harus dideportasi, keluarkan dari wilayah hukum Malaysia. Vietnam, saya tidak lihat. Jadi tidak ada stempel. Saya nggak tahu dia berada. Tapi saya pertanyaannya mungkin sekarang ada stempel atau tidak stempel? Saya hanya ikut petugasnya, saya nggak lihat. Oh, nggak lihat. Paspornya di mana? Waktu pulang ke Indonesia pakai SPLP atau pakai SPLP? Nah, waktu dari Malaysia, Kuala Lumpur ke Indonesia pakai paspor atau pakai SPLP? Paspor. Paspor. Waktu dari Singapura ke Indonesia pakai paspor atau SPLP? SPLP. SPLP. Berarti waktu dari Singapura ke Indonesia sudah tidak pakai paspor. Baik. Ya, baik. Saya perdalam sedikit ke saksi. Ketika saudara saksi berangkat dari Kuala Lumpur, tanggal 29, ke Indonesia, pada saat dalam penerbangan, adakah pejabat dari Indonesia, ya, apakah itu KPK, apakah itu polisi, apakah itu dari tentara yang ikut dalam tahun itu? Nah, pejabat dari Malaysia tidak ada sama sekali. Ya. Baik. Karena saya mundur tadi. Selama kurang lebih 2 tahun bersama-sama dengan Jimmy melintasi berbagai negara. Ya, mulai dari April 2016 sampai dengan Oktober 2018. Ya. Tadi saudara saksi menyatakan bahwa waktu di Singapura itu sekitar 2018. Ya. Jimmy menyampaikan hanya untuk pengetahuan. Hanya memberitahukan bahwa Jimmy telah memberikan uang 46 ribu sing dolar kepada Dina. Jawab benar atau tidak? Benar. 46 ribu itu diberikan langsung kepada Dina. Saya tidak memikirkan dia sudah pertengahan Agustus 2018 sudah memberikan kepada Dina 46 ribu Singapura dolar. Itu pemberian dari Jimmy atau permintaan dari Dina? Dia tahu, tapi Jimmy memberikan. Jelas memberikan kepada Dina. Itu dia berikan. Ini penting kan? Kemudian, tentu dalam 2 tahun itu tadi saksi mengatakan bahwa Jimmy menggunakan freestyle. Benar? Termasuk. Ada beberapa saksi dalam persidangan sebelumnya menjelaskan bahwa FaceTime Jimmy itu adalah Kaisar 555516@gmail.com. Ada beberapa saksi menyampaikan. Apakah saksi pernah tahu bahwa saudara Jimmy ini menggunakan FaceTime Kaisar 555516@gmail.com? Sehingga saya pernah berbicara tentang ini. Benar ya, Kaisar 555516. Sebab itu disampaikan oleh saksi Stephen dan saksi Michael dengan informasi. Pernah ya? Jelas ya, pernah atau tidak pernah? Pernah. Berarti, kata pernah ini berarti FaceTime itu dipegang oleh Jimmy.
jangan disimpulkan yang tidak. Silakan aja disimpulkan. Jangan merasa. Baik. Ya. Baik. Saya minta lagi yang lain. Tadi ada di situ nama Mr. Tan. Kalau Mr. Tan itu yang kami tahu di dalam persidangan ini, Mr. Tan pernah datang bertemu Michael Sidoro di kediamannya, disuruh oleh Jimmy. Pernahkah? Sudah, saya bertanya dulu. Oke, bertanya. Kami datang dengan saya ini bukan saksi dia tidak kenal. Saya bukan bertanya dia kenal. Saya tidak bertanya kenal. Pertanyaannya apa? Kembali lagi, Pak. Pertanyaan saya, ya. Michael, ya. Michael Sidoro, pernahkah menceritakan tentang dia datang ke Malaysia karena diberitahu oleh Mr. Tan kemana sini? Kenapa tidak? Dia pernah cerita ada sebuah di sini tidak bisa dibaca. Tapi ada sebuah di sini ya. Tapi yang ini siapa?